Pengumuman, ditemukan kunci motor Honda berbandul hijau. Bagi yang merasa kehilangan, bisa mendekati sumber suara. Acara yang keempat yaitu Sekapur Sirih Penyelenggara yang akan dibawakan atas nama pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Kesugihan oleh Ibu Nyai Hajjah Siti Salmah. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil kiram wal mukhtarabun, para alim, para ulama, wabil khusus wonten ngasanipun panjenenganipun Bapak Kiai Muhdzir Saifullah selaku sesepuh dan pengasuh Pondok Pesantren Apik Kesugihan beserta keluarga yang saya hormati, wonten ngarsanipun panjenenganipun Ibu Nyai Zainab Khalil Qotsumah dari Pondok Pesantren atau Jeh Leler Banyumas. Yang kami hormati wonten ngarsanipun panjenenganipun Ibu Nyai Marfu'ah Maftuhin dari Pondok Pesantren Manarul Huda Kesugihan. Yang saya hormati wonten ngarsanipun panjenenganipun Ibu Nyai Nasrullah selaku pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan. Yang saya hormati wonten ngarsanipun Ibu Nyai Siti Asiah selaku pimpinan anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan. Yang saya hormati para rawuh Ibu-ibu Jamiah Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Kesugihan, tak lupa segenap pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kesugihan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai pada hari ini kita masih tetap senantiasa mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan rahmat fadhal saking Allah Subhanahu wa taala. Mudahan sampai akhir hayat kula njenengan sami insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi senantiasa kau unjakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kula njenengan termasuk golonganipun tiang ingkang pikantuk syafa'atul ulama jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami di sini berdiri dalam rangka mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada jamiah semuanya yang hadir pada tempat ini, karena pada pagi hari ini bisa terlaksana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan karena bantuan dari panjenengan semuanya, baik material maupun spiritual. Untuk itu kami berucap alhamdulillahirabbilalamin, terima kasih yang setinggi-tingginya. Tak lain kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kami atas nama pimpinan ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Kesugihan tidak bisa berat apa-apa, karena hanya itulah kemampuan kami dari pimpinan ranting kesugihan. Untuk itu kami mohon ziyadah doa
sehingga kami bisa berkhidmat selalu pada pimpinan atau pengurusan Nahdlatul Ulama Kabupaten Cilacap pada khususnya, dan umumnya Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Akhirnya, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Teriring doa, jazakallah ahsanal jaza atas bantuan panjenengan semua. Akhir kali, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih.